Sarapan atau makan pagi adalah keadaan untuk mengonsumsi hidangan utama pada pagi hari. Waktu sarapan dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 pagi. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, Anda butuh juga bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut menjadi kosong. Ini menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting. Berbagai macam manfaat yang didapatkan ketika kalian memulai hari dengan sarapan yaitu yang pertama, membantu melindungi tubuh dari penyakit. Yang kedua, lebih fokus. Yang ketiga, membantu menurunkan berat badan. Yang keempat, meningkatkan mood. Dan yang kelima, memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Isi piringku merupakan salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Panduan tersebut meliputi dalam satu piring makan terdapat lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok yang bisa dikonsumsi masyarakat yang ingin menjaga berat badan yang sehat. Isi piringku terdiri dari makanan pokok 2/3 dari setengah piring, kemudian sayuran 2/3 dari setengah piring, kemudian buah-buahan 1/3 dari setengah piring, kemudian lauk-pauk 1/3 dari setengah piring, dan kemudian disempurnakan dengan minum air putih 8 gelas sehari. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengenal gizi seimbang. Di antaranya adalah 4 pilar seimbang serta 10 pesan gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur. Selanjutnya, 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan baca label kemasan makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang kesepuluh, berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal.